Puluhan warga Dusun Parulian Desa Seimuka, Kecamatan Datuk, Tanah Datar, Batubara, Sumatera Utara terpaksa mengungsi akibat rumah tempat tinggal mereka selama ini rusak berat diterjang angin puting beliung yang disertai dengan hujan deras. Hujan deras disertai angin puting beliung ini berhasil meluluh lantakan sebanyak 30 rumah warga, di mana 4 rumah diantaranya nyaris rata dengan tanah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tidak hanya merusak rumah warga, terjangan angin puting beliung juga menumbangkan sebuah pohon besar yang berada di lokasi tersebut. Menurut salah seorang korban, Binar Tampubolon, angin kencang terlihat berputar menerjang atap rumah milik tetangganya yang kemudian tersangkut di sebuah kabel listrik. Peristiwa ini terjadi selama 15 menit lamanya, di mana warga juga sangat berharap agar pemerintah Kabupaten Batubara dapat secepatnya membantu mereka yang menjadi korban bencana angin puting beliung. Ambil ini aku di sana. Terus kemana kejadiannya, Bu? Diri aku di dekat gereja itu. Aku tengoklah datang apa itu begini. Anginnya putar-putar. Iya. Diambil apa? Senginnya itu. Sengin juga terbang. Terbang. Macam begini aku. Kemana ini senginnya itu? Lari-lari. Aku bilang kayak gitu. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV. Salam Tribrata.